Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Cintaku. Hari ini aku masak resep cookies. Ini tuh apple cheese coconut cookies yang sangat enak, lembut dan wangi. Mau tahu gimana caranya aku buat dan apa aja bahannya? Simak videonya ya. Langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan ke dalam wadah margarin palmia, boleh juga pakai merek lainnya. Kemudian tambahkan gula halus, susu bubuk. Kemudian tambahkan juga keju sebanyak 50 gram. Ini pakai keju cheddar. Dan ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah merata, kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau adonan sudah merata, kemudian kita masukkan tepung maizena dan tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai kunci biru. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata, boleh juga diuleni pakai tangan. Selanjutnya adonan sudah saya timbang, ini beratnya 6 gram. Kemudian kita bulatin dan kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Ini untuk adonannya mudah dibentuk ya teman-teman, lembut dan mudah dibentuk. Dia nanti juga nggak terlalu melebar banget ya, dia ngembang bagus. Selanjutnya ini saya oven dengan suhu 120 sampai 130 derajat selama 20 menit atau hingga matang. Nah, udah matang ya yang satu loyang, kemudian ini sudah loyang kedua dan ini sudah matang semuanya. Kemudian saya cairkan ini coklat apel. Ini tuh coklatnya nggak mau meleleh seperti coklat kolata ya teman-teman. Jadi ini tuh saya kuas seperti ini. Karena terlalu kental ya, dia nggak mau cair, jadi agak susah juga. Jadi harus benar-benar sabar ngolesinnya coklat ini. Nah, kalau udah tercampur merata, kalau udah merata seperti ini, lanjut kita baluri dengan kelapa kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, sisanya coklat tadi saya semprotkan ke bagian tengah atau lubang di kue ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian saya masukkan ke kertas cup warna hitam seperti ini. Lumayan cakep ya, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dapat 2 toples ukuran 500 gram dan 2 toples ukuran 250 gram. Nah, saya akan coba gimana rasanya ya. Meskipun bahan-bahannya ekonomis, tapi insya Allah ini tuh enak banget ya teman-teman. Bisa dijual dengan harga ekonomis, menjangkau semua kalangan. Nah, ini tuh enak banget, udah saya rasa ya, lembut. Dan coklatnya tuh wangi, dan manisnya pas untuk kuenya juga. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.